Let's go. Selamat datang di NBK Soul Channel X Optimum Jerez pastinya. Mantap jiwa. Oke, jadi pada hari ini kita ada pemasangan di Honda Civic Turbo. Mantap sekali. Wow. Oke, by the way ini ownernya ini dari Kebumen ini, Mas. Oh, by the way ownernya dari Kebumen dan punya Honda Civic Turbo. Dan pemasangan kali ini akan pasang tailpipe custom dari NDK Exhaust nih, Mas. Mantap jiwa. Jadi tadi saya lihat sebelumnya ya, montongnya cuma 2 ya. Iya. Jadi karena selera ownernya kepengen yang ada 3. Iya. Nah, langsung pesan ke NDK Exhaust, kemudian kita customkan. Dan akhirnya ya seperti itulah ya. Jadi buat kalian, buat teman-teman yang mungkin mau, oh ya by the way NDK Exhaust juga tidak cuma apa ya, tidak cuma menjual ya produk NDK Exhaust yang betul, universal betul sekali, tapi bisa juga custom by request kalian tentunya, mau yang lubang 3, lubang 4, lubang kebanyakan kami tahu juga apa-apa ya, pokoknya bisa custom sesuai style dan keinginan kalian tentunya, yang penting bisa konsultasikan terlebih dahulu sebelumnya. Oke, ini dia untuk tailpipe sebelumnya ya. Ya, ini betul sekali. Karena kata ownernya sebelumnya ini ketabrak motor katanya. Jadi agak-agak plencong ya, agak-agak ngiruk-ngiruk kalau bahasa Jawa ini ngiruk. Plencong. Gitu ya. Jorok. Nah, ini ya seperti ini. Dan karena ownernya pengen tailpipe-nya ada 3 lubang, jadi ya, di custom seperti ini. Betul sekali. Jadi lubang. Ini adalah penampakan. Wow, bukan penampakan. Ini adalah custom tailpipe buat Honda Civic Turbo sesuai request dari ownernya ya. Nah, ini ownernya minta yang 3 lubang seperti yang tadi dibilang ya. Jadi kita sesuaikan dengan keinginan ownernya, kita buat 3 lubang dan roknya aji parah kok. Sabi parah kok. Dan sebelum pemesanan tailpipe ini, ya, jadi sekali wajib diukur dulu ya, ya terus sekali, biar nanti sesuai dengan space bumper belakang. Oke. Okay. Gitu. Nanti lebarnya berapa, kemudian nanti panjangnya mau yang berapa, kemudian mau stylenya yang seperti apa. Nah hasilnya seperti ini ya. Jadi untuk keinginan ownernya di sini, jadi apa ya namanya ya ini ya. Ya, potong ini, miring ya. Ya ini style Civic Type R namanya potong sekali. Jadi yang penting bisa konsultasikan sesuai spesifikasi detail mobil dan juga ubahan apa saja yang sudah mungkin dilakukan kepada di bagian bodi belakang ya, misalnya kayak bumper atau diffuser dan segala macamnya. Nanti kita fitting sesuai yang paling maknyus biar lebih presisi. Ya mungkin begitu. Seperti itu. Ini kita akan langsung let's go kali ya. Langsung let's go. Kita eksekusi. Iya betul sekali. Udah dieksekusi nih, udah dilepas. Ya. Oh iya. Ya kita eksekusi yang ini yang NDK. Oh, iya. Okay. Langsung kita pasang, langsung kita install di Civic Turbo. Betul sekali. Jadi stay tune terus bersama saya Arfi dan Mas Berkaryadi dari NDK. Kita akan instalasi custom tailpipe buat si Civic Turbo. Nah, betul sekali. Jadi jangan kemana-mana, jangan ganti saluran YouTube Anda. YouTube Anda. Let's go.
Nah, untuk pemasangan tailpipe DCT Turbo 1500cc ya, sudah selesai. Mantap jiwa. Tadi untuk pemasangannya tadi kita mal lagi ya. Iya, betul sekali. Kita fitting lagi. Kita fitting lagi biar lebih presisi ya. Lebih spesial. Biar lebih nice. Betul sekali. Biar lebih nice, wow. Betul sekali. Nanti buat teman-teman Civic Turbo dimanapun kalian berada, yang ingin custom tailpipe seperti itu ya, mau yang isi 3 atau isi 4 atau isi 5 ya, cukup boleh ya. Nah, mungkin segitu aja ya mas untuk pasangannya. Nanti buat teman-teman yang ingin pesan juga tailpipe seperti itu, ini bisa langsung aja hubungi Optimum Garage atau bisa pesan di NDK Sol. Ya, seperti yang penting konsultasikan terlebih dahulu. Iya, betul sekali. Ya, udah. Oke, mungkin jangan lupa subscribe channelnya Dekek Sos dan channelnya Om Jeres. Dan juga jangan lupa like video ini. Iya, betul sekali. Dan jangan lupa share ya. Share biar teman-temanmu pada keracunan. Benar sekali. Alright, that's right. Yes. Oke, mungkin segitu aja. Saya Bergari Hati dari Dekek Sos Official undur diri. Saya Arfi dari Tim Garage pamit undur diri. Oke, okay, Dekek Sos is the best. Exhaust Optimum Garage, Optimum Performance.